teman-teman. Nah, hari ini saya lagi jalan-jalan di apa tempatnya nih, Pak? Kebun Teh Sukawana. Kebun Teh Sukawana. Nah, rencananya itu saya itu minggu depan, bukan minggu depan ya, 4 hari lagi mau ngajak jalan-jalan ke sini, kita praktek ya. Bagaimana cara membuat teh gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian dari cara memetiknya yang baik dan benar itu bagaimana? Nah, nanti kita belajar sama anak-anak itu di sini, teman-teman ya. Cuman di sini itu ada ini ya. Sekarang itu peraturannya berbeda ya. Kayak enggak kayak macam dulu, kalau dulu kita itu bisa masuk ke pabrik, cuman sekarang itu enggak bisa. Tetapi disediakan juga lahan untuk nanti edukasi ya. Belajar bagaimana cara membuat tehnya gitu, teman-teman. Dan di sana itu ada pengelolanya sekarang itu yang buat khusus untuk di luar gitu, teman-teman ya. Dan kita sekarang ketemu sama Pak Asep pengelolanya yang di sana gitu, dan kebetulan di sini ada Pak Asepnya. Nah, itu teman-teman ya. Kita tanya-tanya ya, fasilitasnya itu apa saja sih sebetulnya nanti ketika nanti anak-anak yang mau belajar atau beredukasi atau nanti hanya sekedar untuk makan-makan juga ada di sana. Nah, itu teman-teman ya. Nah, biar tidak panjang lebar, kita tanya saja Pak Asepnya. Pak Asep, ya, ya, tolong jelaskan nanti di sana itu tempatnya itu kayak gimana gitu. Di sana itu tempatnya itu kan ada saung ya. Ada saung. Saung-saungnya gitu. Itu tempat pengistirahatan itu, tempat makan, tempat istirahat. Tempat makan. Tempat karaokean bisa, tempat itu karaokean. Kapasitasnya ada 200 orang. Ada 200 orang. Jadi kalau ada yang mau acara tiwok, ya, belajar pemetikan yang bagus, teh mutunya yang bagaimana, itu sekarang itu kan nggak boleh masuk ke pabrik, tapi iya, untuk ke kebunnya boleh. Untuk ke kebunnya nah, boleh gitu. Nah, makanya saya itu inisiatif udah aja di tempat saya, dan di situ ada dijelasin sama pemandunya. Sama pemandu, sama guide-nya ya, Pak. Ya, sama ya, guide-nya. Jadi teh-teh. Dan di situ juga saya ada kontribusi terhadap perusahaan juga. Itu ada uang tarif masuknya ke perusahaan juga gitu. Uang tarif masuk itu per orangnya berapa, Pak? Biasanya per orangnya itu Rp10.000. 10.000. 10.000 iya, itu sudah dapat apa aja? 10.000 itu udah dapat minum air teh, minum udah air disedain teh, gula gitu. Gulanya juga. Jadi ya, ada sampel ya. Ya, ada sampel. Gitu. Kemudian saya dengar-dengar nih Pak Asep juga buka tempat ini untuk makan-makan acara liwet-liwet. Ya, ya. Di situ juga saya buka orang yang mau nasi liwet. Nasi di liwet itu nasi liwet dadakan. Dadakan. Kalau yang juga dadakan itu harus pesan dulu 1.5 jam karena bikinnya dadakan. Juga, gitu ya. Gitu. Nah, itu aja ya, teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian mau berkunjung ke sini, kemudian selain kalian berwisata, acara main-main ke kebun teh, berfotoria gitu, teman-teman ya. Di sini juga Pak Asep itu menyediakan makanan. Jadi makanannya itu kayak macam liwet-liwet kayak gitulah. Gitu, dan untuk menunya sangat beraneka ragam sekali, tergantung dari harganya gitu, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, kalau seandainya Pak Asep nih, kalau misalnya harga yang paling murah itu untuk konsumen itu yang berapa harganya? Itu yang paling murah itu 15.000 ada. Yang paling 15.000. 15.000 itu kalau misalnya kita 15.000 satu orang dapatnya apa aja nih Pak Asep menunya? Kayak macam ya, sambal ada kan ya? Ya, ada. Sambal ada, kemudian ikan asinnya ada Pak Asep? Ikan asin ada, tahu tempe. Tahu tempe ya gitulah. Ya, jadi gitu, untuk menu 15.000 itu liwetnya liwet biasa saja gitu, teman-teman, kesukaan kita semua gitu ya. Kayak macam sambal, ikan asin, lalapan, tahu tempe, ada semua di situ, teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan ada juga yang pesen pengen pakai lauk-pauknya itu pengen pakai daging, ada juga gitu. Cuman ya mungkin harganya berbeda ya Pak Asep ya. Nah, itu teman-teman. Nih Pak Asep, saya mau tanya nih, kalau seandainya harganya yang ada di Pak Asep itu yang dari mulai berapa? Yang paling murah kan 15.000 ya. Kemudian yang naik lagi 20.000. Yang 25.000. 25.000 terus yang 30.000. 30.000 ya, ada. Itu. Jadi nih naiknya itu dari 5.000 ya? Iya. Dari mulai 15.000, kemudian naik lagi menjadi 20.000, kemudian 25.000 sampai 30.000 ada di situ. Tergantung dari siapa yang nanti kesukaannya gitu. Kalau misalkan kayak macam saya nih, sukanya kan cuman asin, tahu, tempe ya, mungkin porsinya itu yang sekitar 15.000 gitu, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, makanya bagi teman-teman yang suka main ke sini ke kebun teh, lihat-lihat pemandangan di sini sambil beredukasi juga,
sambil belajar juga cara memetik teh yang benar itu gimana, kemudian cara produksinya juga kayak gimana. Nanti dijelaskan sama guide-nya di sana gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika kalian lapar, mau makan, mau sambil minum juga, sambil nyantai juga, ada nanti di saungnya Pak Asep ya. Nah itu teman-teman ya. Nah, hari ini Pak Asep, saya karena sudah berkunjung ke sini, mau ikut survei dulu boleh nggak? Ya, silakan. Nah, itu teman-teman, jadi sekarang saya mau survei dulu ke sana, dan barangkali bagi teman-teman yang mau berkunjung ke sini, silakan ke sini bebas. Dan Pak Asep itu standby di sini loh, 24 jam di sini. Ada setiap hari di sini ya, di pos di sini. Jadi, ketika kalian misalkan membutuhkan informasi yang lengkap, kalian begitu masuk saja di sini sudah ada Pak Asep standby di sini ya. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin berwisata atau misalkan hanya sekedar olahraga, jalan-jalan mendapatkan udara yang sangat segar, silakan boleh datang ke sini ke apa ini namanya Pak Asep? Agrowisata Sukawana. Agrowisata Sukawana. Nah itu teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman survei lokasinya, teman-teman ya. Nih pelangnya ada ya. Nah, itu. Nah kita survei dulu teman-teman ya. Apakah nanti bisa untuk anak-anak atau tidak gitu teman-teman ya. Dan di sini banyak sekali menunya ya. Kayak macam liwet dadakan, nasi bok, nasi bungkus, kopi brick, makanan ringan, kayu bakar, benalu teh, banrek, bajigur, mie rebus, toilet dan sebagainya. Di sini ada fasilitasnya. Kita cek saja teman-teman ya. Yuk. Nah ini tempatnya teman-teman ya, tempatnya sangat nyaman sekali nih. Jadi buat ada tempat duduk-duduk makan-makan di sini ya, makannya bisa lesehan di sini teman-teman ya. Dan tempatnya juga sangat bersih ya. Dan di sini kalau misalkan teman-teman mau krokean, ada di sini disediakan. Jadi komplit sekali di sini ya fasilitasnya, dari mulai krokean, kemudian tempat makan, kemudian taman-tamannya juga ada di sini ya. Sampai fasilitas yang lain dari macam tempat beribadah juga ada di sini. Kemudian lahan parkirnya juga luas di sini karena memang ini adanya di tengah-tengah perkebunan teh ya. Nah itu teman-teman ya. Nah ini menu-menunya. Di sini ada liwet dadakan, nasi bok, nasi bungkus, kopi brick, makanan ringan, kayu bakar. Semuanya ada. Dan ini nih yang paling saya bikin penasaran itu, di sini ada menu benalu teh ya teman-teman ya. Nah itu, jadi kita tahu sendirilah benalu teh itu jarang ya, jarang ada. Cuma di sini karena memang mungkin Pak Asep itu karena tinggalnya di sini di perkebunan teh, ya sering mendapatkan lah ya, sering mendapatkan benalu-benalu teh ya. Ada bajigur juga teman-teman ya, kita tahu sendiri ya, yang namanya bajigur itu paling nikmat kalau seandainya diseduhnya itu, kalau di cuaca dingin kayak macam begini, sungguh nikmat sekali teman-teman ya. Nah itu, jadi bagi teman-teman yang mau main kesini, silakan saja coba di sini, lokasinya sangat nyaman sekali ya. Di sini juga ada warungnya. Ya, jadi yang teman-teman yang suka ngerokok, di sini ada juga rokoknya. Gitu, teman-teman ya. Kemudian ada makanan-makanan ringan. Kayak macam bakwan, gehu, dan sebagainya. Untuk minuman juga banyak di sini ya. Berbagai macam aneka minuman. Dari mulai yang familiar kayak macam kopi, itu ada di sini. Nah, itu teman-teman ya.
Ini tempatnya sangat bagus sekali teman-teman ya. Sangat bagus sekali. Nah, di sini juga sudah ada pengunjung dari si Mas nih. Mas dari mana, Mas? Dari Cimahi nih. Dari Cimahi. Iya. Jalan-jalan? Ya, biasa nih. Iya. Jalan-jalan. Cari teh. Cari teh. Nah, itu teman-teman ya. Yang mau berkunjung silakan ke sini. Sekalian saya juga survei buat anak-anak nanti belajar cara mengolah teh kayak gimana, kemudian merasakan teh hasil dari pegunungan itu kayak macam gimana gitu ya. Nah itu teman-teman ya, ini lokasinya sangat luas sekali teman-teman ya. Ada di sebelah sana itu ada lagi tempat untuk bermain, cuma nanti kita kesana ya. Nah itu teman-teman ya, ini saungnya alami teman-teman, dari bambu ya. Nah itu ya, tempatnya nyaman, santai. Di sini itu tadi banyak sekali pengunjung, cuman saya nggak review itu karena ya, takutnya ya nggak ada izin ya, gitu teman-teman ya, gitu. Jadi saya tadi berhenti dulu sejenak biar mereka nya pada pergi dulu, jadi bisa review bebas gitu teman-teman ya. Tinggal sisanya ini si Mas ada berdua di sini. Sama ini nih ibu guru kita nih. Gitu teman-teman ya. Nah, toiletnya banyak teman-teman ya. Di sini toiletnya ada 3 ya. Tempat cuci tangan, tempat wudu juga ada. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berekreasi ke sini enggak usah khawatir dengan gimana nih toiletnya. Gimana nih tempat airnya? Kemudian gimana nih musolanya? Musolanya ada, kemudian toiletnya juga ada. Cuman di sini jangan heran ya, yang namanya airnya di sini itu sangat dingin sekali teman-teman ya, kayak macam pegang es gitu teman-teman ya, dingin sekali di sini.